Karavannya lagi dimajuin ke mobil kita untuk nanti dipasang. Ini bagian dapur, tempat favorit aku, my favorite. Your favorite place. Halo teman-teman yang ngikutin vlog aku, kan tahu tuh beberapa minggu yang lalu aku dan Ian pergi ngecek karavan kita rencana mau beli. Akhirnya kita udah ketemu yang cocok teman-teman. Hari ini kita mau jemput, mau ambil karavan dari dealernya. Karavan yang kita beli itu bekas ya, harganya itu 280 juta plus perintilan-perintilan plus asuransi. Ujung-ujungnya kita keluarin sekitar 300 sampai 310 juta. Lumayan ya harganya. Tapi kita mau berpetualang, jadi okelah kita beli. Tadinya tuh kita mau sebenarnya yang ada fixed bed, yang ada tempat tidurnya. Tapi setelah kita ukur panjangnya, parkiran depan kita itu cuma muat sampai 6,5 meter. Sedangkan yang fixed bed itu 7 meter lebih. Jadi gak cukup, ya udah akhirnya kita beli yang gak ada fixed bed. Jadi tiap malam kita harus bongkar sofanya untuk jadi tempat tidur. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Garden Center di sini tuh populer banget karena orang sini semua suka berkebun. Jadi Garden Center tuh rame nih. Pagi-pagi aja udah penuh parkirannya. Kita jam 9 pagi nih. Oh, I think that's it. Itu dia karavannya. Oh, tuh kayaknya punya kita tuh, udah ditaruh di depan. Siap diambil. Itu dia yang sebelah kanan. Karena di sini karavan tuh populer banget. Semua tipe ada, tergantung kita maunya apa. Mau yang gedenya seberapa, yang harganya berapa. Tuh kalau ini 200 juta. Itu juga mirip-mirip 200 juta. Yang sana tuh 300. Ini teman-teman, jadi karavan ini kayak trailer, nanti ditarik. Nah, ini nih, ini. Ini kaitannya, nanti disambung ke mobil kita. Nanti aku kasih lihat ya, kita udah pasang tuh buat kaitannya. Nah, ini teman-teman adalah tank untuk air. Isinya itu 40 liter. Nanti untuk kita mandi, atau cuci piring, atau ke toilet. Terus kalau ini gas, itu nanti untuk pemanas dan masak. Ini teman-teman, kita harus pasang ini nih, cermin tambahan. Karena kan nanti karavannya diderek di belakang mobil kita, jadi supaya bisa kita bisa lihat apa lalu lintas. Jadi harus ada tambahan. Inilah perintilan-perintilannya aku bilang kita beli. Nah, ini kan mobil kita teman-teman nih, kaitannya kita udah pasang nih. Ini kita belinya 5 juta teman-teman buat kaitan ini doang. Itu orang dealernya lagi kasih tutorial ke Ian untuk jalanin itu motor movernya. Motor mover, jadi nanti begitu kita sampai di parkiran, kan kita harus pindahin karavannya. Nah, itu ada alatnya tuh, dipasang di bagian bawah. Terus ada remote-nya nanti untuk gerakin karavannya maju mundur. Tuh, karavannya gerak pakai remote. Mundur. Nih, karavannya lagi dimajuin ke mobil kita untuk nanti dipasang. Yeah.
sorted it. I think somebody told me this, but I've not seen it done. Key way at the bottom. Yeah. Kita udah jalan pulang teman-teman, tuh karavannya di belakang mobil kita lagi kita tarik. Ini kita udah sampai rumah teman-teman, ini lagi mau diparkir, mau bawa ke parkiran depan rumah kita. Ini pakai alatnya, motor mover. Ian pakai remote aja tuh. Ini mulai gerak karavannya. Yeah. Looks nice, isn't it? Itu teman aku, teman-teman, dia pas lagi lewat terus ngeliat karavannya. Katanya bagus banget. It's easy with the motor mover, yeah. Ini lagi masuk ke rumah. Parkiran. Masuk deh ke parkiran. Masuk deh, udah gampang banget. Nanti ini kita pasang ada locknya, kuncinya supaya aman. Come on, ada teman mau lihat. Dia mau coba remote-nya. This one, this one. That's our new toy. I'm driving. I don't want to break it. Kemarin setelah kita sampai rumah, aku tuh nggak keburu mau room tour, mau kasih lihat ke teman-teman isi dalam karavannya gimana, karena teman-teman tuh pada dateng ngeliat karavan, terus orang-orang pada lewat ngajak ngobrol semua, jadinya sampai udah sore banget. Jadi ini pagi-pagi, besoknya baru aku mau kasih lihat nih ke kalian gimana isi karavan. Jadi seperti ini karavan kita teman-teman, dalamnya ini ada sofa. Jadi ini kalau untuk privacy kita bisa naik turunin. How do I do this? The no? This one. I'll do this one. Look. Jadi ini diturunin gini nih. Kalau mau privacy, kalau kita di tempat camping kan supaya orang enggak kepo-kepoin kita, jadi tak seperti ini. Terus kalau ini yang item-item ini untuk apa? Nyamuk. We can open the window, can we? Then put the black for the flies or yes, mosquito, yeah. You can't open the window, but you can open the ones on the side. Not this one. Not that one. No. Jadi yang bisa dibuka cuma di samping, yang ini nggak bisa. Terus ini sofanya kalau siang jadiin sofa, tapi kalau malam jadi tempat tidur nih aku sih liatnya. Can you show this please? Nih,
ini seperti ini, nanti kita tarik kayak begini nih. Nanti kita kasih lihat ya pas kita camping seperti apa kita bikinnya. Terus ini ada meja makan. Nanti kita bisa makan dalam karavan atau nanti di luar. Nanti ini disambung jadi satu. We can we'll make it until to one bed. Yes. Yeah. We turn all these cushions go upside down. Yeah. And those back ones go, so you slide this way, put the back one in. Yeah. The gap. Okay. Yeah. Okay, jadi seperti nanti kita kasih lihat pas kita camping, kita ngatur AC. I'll show them when we on the camping site when we're going to sleep how we make it a bed. Yeah. Terus ini kita banyak tempat storage, tempat penyimpanan nih buat nanti baju-bajunya kita. Nih banyak banget. Nih. Ini kondisi karavannya masih bagus banget. The caravan condition is very good. It is, yeah, yeah. Very good to be fair. It's been well looked after. Ini di bawah ini semua juga ada rak penyimpanan nih. Dibuka semua bisa simpanan nih. Bantal apa semua. Aduh, nih seperti ini. Terus ini juga semua lemari buat baju. Ini radio, there's a radio. We've got radio. Turn the volume up, we can listen. No, I don't want to. Come on, just turn it up. Do it later. Alright. Terus, ini bagian dapur, tempat favorit aku. My favorite. Your favorite place. Ini kompornya. Tiga ini, this three is gas and one electric. Yes. Yeah. Yeah. Jadi tiga ini gas, satu ini electric. Terus ini ada oven. Show them the oven, please. Ini untuk grill, kayak bakar gitu, bakar ayam, gitu-gitu. Terus ini buat roast, buat panggang. Seperti ini. Jadi enak, aku bisa masak walaupun kita camping. Are you going to explain about the electric, the reason there's three gas and one electric? So when we camping, we use the electricity, gas. Oh iya, iya. Nanti kan tempat camping kita ada electric hook ya? Isi electric hook. Ya, kita bisa pasang nyambungin ke listrik. Jadi supaya hemat gasnya kita, nanti kita pakai yang ini, yang listrik. So we can save our gas. Use their electric, not our gas. Karena kan kita nanti camping site kan kita bayar kan. Jadi udah termasuk listrik. Jadi pakai punya mereka. Terus kita juga punya kulkas. This is our fridge. So the fridge runs on both electricity and gas. Ya, bisa pakai listrik, bisa pakai gas. Ini lumayan gede loh kulkasnya nih. Ini buat freezer, buat beku. Tuh, lumayan gede loh ini, berapa rak ini. Dan ini tuh bisa, kata orangnya kemarin, bisa kita keluarin, jadi bisa jadi gede gitu. Lumayan banget, ada kulkas. Terus, ini tempat cuci piring. Sink, cuci piring kita seperti ini. Nanti ini buat, nanti drainage ya, taruh di sini. Jadi ntar ngalir ke sini airnya. Terus, microwave. Ini kita ada microwave. Nih, seperti ini. Cakep microwave-nya, masih bagus banget. It's nearly full size, isn't it? Yeah. Nearly. Yeah, it's like ours at home, in the house. Pokoknya kondisi karavannya bagus banget. Ini juga rak. Oh ya, dan kita ternyata punya what is this? Solar panel. Yeah, solar controller. Yeah, solar controller, solar panelnya di atap. Jadi lumayan banget buat listriknya nanti. Terus ini kita ada cermin. Halo. Ini kita pintu masuk keluar. Nah, sekarang kita ke kamar mandi dan toilet. Tuh, seperti ini. Ini toiletnya seperti ini. Kayak punya kita di rumah. Terus ini penampungannya sih, this is the waste. Yes, a tank under there, where all the waste collects. Yeah, ada tanknya, ada obatnya nanti dipakai. Nanti di setiap campsite itu ada tempat pembuangan untuk waste. We can a waste place. In every campsite. It comes out from outside. Yeah. You take the cassette, it's called a cassette. Okay. And it slides out from underneath. Yeah. Tempat penampungnya itu di luar, nanti kita keluarin, itu tugasnya Ian. My job, yeah. Electric flush, yeah. Yeah, electric flush ini bisa flush toilet. Ini wastafel buat sikat gigi apa-apa. Terus ada cermin di sini nih. Jadi setelah mandi kalau mau dandan apa sih? Thank you for the caravan. Sure, my pleasure. Ini shower, bisa mandi full nih. Nih. Don't turn it on, you'll get wet. Ini lumayan nih. Terus ada pintunya juga. Oh, undo the clip. That's undo the clip. Kayak gini.
kayak benar-benar di rumah, kayak benar-benar ini benar-benar rumah mini, mini house, mini house, yeah. Yeah, it's wet because I've tried the shower. Basah karena tadi Ian cobain. What about the wardrobe and the cupboards? Ya, yeah, ini kita ada lemari juga, ya, yeah, please. Nih, buat nanti gantung coat, taruh macam-macam. Jadi benar-benar kompak ini, apa, caravan itu benar-benar padat, bisa isi banyak sebenarnya. You can put a lot cupboard of things. Oh, ini sih cupboard. Ini juga lemari tuh. Bisa taruh apa, toiletries, alat makeup, jadi lengkap semua. And then you've got the cupboard under the sink, haven't you? Dan ini juga ada lemari, lengkap. Nyimpan macam-macam. Ini caravannya kecil tapi muat banyak karena tempat penyimpanannya banyak banget. Oh, itu ada. There's a cupboard there as well. I want to show them. Look this. Mm. Ini semua penyimpanan juga. Terus, oh itu. I want to show them this. We have this. Look. Tuh, ini tempat buat garpu, sendok, for spoon, fork, everything. Cutleries. Yeah, cutlery. Yeah. Tray. Tray. Then you've got your wine cupboards up there. Is there any wine? Well, yeah, for keeping, yeah, there's a bottle storage somewhere, I think. This one. I don't think so. I can't remember so. Which one it is. No, I think it's the other caravan. No, it's there, look. It's, oh, it's that one. Is this for wine? No. Well, not. Glasses and little bottles, maybe. Spices. Can maybe. So you normally have a wine rack in, but, yeah, okay. I think it's the other caravan, I remember. Yeah, possibly. No, there isn't. Kayaknya tuh di caravan yang lain kita lihat itu ada tempat wine. Kayaknya bukan ini. Not this one. I think the other caravan. We'll find somewhere for wine. Don't worry about that. Yeah. I don't drink wine anyway. You don't, but I do. Oh, there's that one there as well. This one. Yeah. This one. Ini bisa taruh macam-macam juga. Ini is it for magazine, tempat majalah. Nggak ada. We're not quite sure, are we? Nggak ada macam-macam. This might be for hanging your keys on or something. I'm not really quite sure. Yeah. Probably. Ya, jadi beginilah. Ini juga ada lemari juga di sini. Banyak banget lemari. Cupboards, yeah. Then you've got your electrical sockets there. Ya, ini ada colokan juga. Pokoknya lengkap deh, kayak TV here. Rumah kecil. Oh ya, ini TV kita bisa there. Bawa TV ini. Kaitin apa? Buat TV. And then you've got your roof. These skylights here. Ya, ini jadi terangnya bagus nih, karena ada skylight. And then there's one there, isn't there? Yeah, ada dua skylight. And in the bathroom as well. Di toilet juga ada skylight juga. Yeah. Terus, oh, I want to show them this one. Look, this. Ini. Oh, little table. Yeah. Jadi, yeah, meja kecil kalau pagi-pagi kita ngopi in the morning when we have coffee a or small tea. Table. Small table for breakfast or coffee or tea. Ini dia. Kopi susu. And ini semua ada rak-rak. Tuh, banyak banget ya. Lots of storage. That's the electrical fuses for the electrical fuses. Yeah, okay. Like you have in your house. Oh, okay. Yeah. Begitulah. You've probably never seen it. Okay, deh teman-teman, beginilah caravan baru kita. Sekian dulu vlog hari ini. Nanti kita akan bikin vlog lagi. Nanti kita akan bikin vlog lagi kalau kita pas kita camping. We're going to camp next month. Next month. Ya, bulan depan. Sooner. Kita sih. We can wait that long. Ya, kita sih udah booking tempat camping bulan depan akhir April. Tapi kayaknya kita nggak sabar buat pergi nih. Kayaknya minggu depan tiba-tiba ntar kita pergi camping deh. Pokoknya nanti pasti aku bikin vlog deh. Oke? Makasih udah nonton vlog kita hari ini dan sampai jumpa di vlog yang selanjutnya. Bye. Bye. Bye-bye.